Halo guys, kembali lagi sama gue. Di video kali kita akan bermain game Car Driving Indonesia lagi atau CDID lagi loh guys. Nah di video kali gue akan mereview sebuah salah satu SUV favoritnya anak muda Indonesia loh guys. Tebak mobil apa? Ya adalah Honda HR-V. Untuk desain sendiri sebenarnya gue cukup suka ya, dan ini modelnya cukup timeless. Dan ini kebetulan tipe yang depannya udah kayak HR-V yang 1800cc loh guys. Sekarang kita bakal coba nyalain lampunya dulu. Ini lampu stand-nya. Terus ini lampu utamanya, berarti ratingnya ada di 5 ya. Next kita bakal coba tes radius putarnya, dan ini radius putarnya besar banget, berarti ratingnya ada di 1 sih. Next kita bakal coba tes akselerasi, handling, dan top speednya loh guys. Dan ini semuanya dalam kondisi standar, dan ini nggak gua tune up. Ini standar aja sih, sebenarnya udah enak banget loh guys. Nice. Wow, top speednya kira-kira berapa nih guys? Top speednya 190. Dan kita bakal coba tes handlingnya. Handlingnya juga bagus, berarti ratingnya ada di 5 ya. Next kita bakal coba tes tanjak villa pertama, dan kita bakal stop and go di sini. Oke, kita stop. Kita go dan dia nge-spin parah, berarti ratingnya ada di 3 ya. Oke guys, kita bakal coba tes off-road ini. Semoga dia bisa ya guys, karena ini soalnya nggak gua tune up sama sekali. Dan wow, sepertinya ini dia bisa loh guys. Dan ini ngespinnya juga lumayan sedikit. Nice. Berarti ratingnya ada di 4 ya guys. Next bakal coba tes tanjak villa kedua, dan kita bakal coba pakai taktik ayun. Oke, dia bisa pakai taktik ayun, berarti ratingnya ada di 3 ya. Oke guys, apakah Honda HR-V ini worth it dibeli? Menurut gua ini worth it aja sih, cuman dia sisi minusnya agak kurang di radius putarnya. Tapi sisanya oke sih guys. Dan mungkin segitu dulu aja. Jangan lupa tombol like, comment, share, tentunya subscribe ya guys.